Halo, Pak D. Mau dong diceritain tentang sensus pertanian 2023 di Kota Dumai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sensus pertanian 2023 di Kota Dumai mengikuti timeline BPS Pusat, dimulai dengan perekrutan petugas pada bulan Maret 2023. Bulan Mei kita laksanakan pelatihan sebanyak 2 gelombang di Kota Dumai, tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023 mendata lapangan. Kemudian pertengahan Juli sampai dengan pertengahan September kita laksanakan pengolahan data lapangan. Cerita unik apa yang Pak De alami selama masa pendataan lapangan? Kegiatan di lapangan itu pencacahan, pemeriksaan, supervisi, dan ground check. Supervisi kita laksanakan di daerah sulit, yaitu Kelurahan Batu Tetep dan Sungai Geniut. Untuk menuju ke sana, kita harus menggunakan kapal kurang lebih dari Dumai ke Batu Tetep, ke Tianjung namanya, itu sekitar 5 atau 6 jam, bisa 8 jam kalau kita terkena pasang. Kemudian dari Tianjung ke Teluk Dalam itu sekitar 2 jam menggunakan kapal. Selanjutnya dari Teluk Dalam menuju ke kawasan yang perairan itu menggunakan perahu bermotor melalui sungai alam dan melewati hutan. Disitulah banyak kita temukan buaya atau ular ataupun harimau. Sebagai Ketua Bidang Manajemen Lapangan, apa yang ingin Pak De sampaikan kepada para petugas kita? Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petugas sensus pertanian Kota Dumai atas integritasnya, loyalitasnya, pengorbanannya bisa menyelesaikan pendataan lapangan dengan tepat waktu sesuai dengan timeline BPS. Terima kasih. Pendataan lapangan sensus pertanian 2023 telah selesai dilaksanakan pada 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023. Rangkaian kegiatan sensus pertanian 2023 berupa sosialisasi, koordinasi, pelatihan petugas, hingga pendataan lapangan. Saat ini, BPS Kota Dumai berkomitmen untuk menjaga kualitas data pada tahap pengolahan data, agar dapat tercipta satu data pertanian Indonesia yang nantinya akan berujung pada kesejahteraan petani di Indonesia pada umumnya dan petani di Kota Dumai pada khususnya. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia.